Hai Mama, saya dah balik. Tadi kau bagus macam biasa. Saya nak terus naik atas. Bye. Relax lah Yulian. Kenapa awak nak cepat sangat? Julius ada call lah. Mungkin awak patut call dia balik. Apa? Dia ada call? Baguslah. Maknanya dah menjadilah. Okeylah, saya terus call dia balik. Guna handphone Mama. Hana tengah guna telefon rumah untuk call Dave. Dah agak dah ada call Dave sepanjang masa. Okeylah, saya guna telefon Mama nak call Julius. Mama macam tahu je apa saya nak buat. Julius, awak ada call kan? Awak okey ke? Okey, awak masuk ikut pintu garden tau. Kita kena buat macam undercover sikit. Jumpa nanti dalam 5 minit. Wah, ni akan jadi highlight untuk hari ni. Saya excited lah. Tapi Mama tak boleh tahu pasal ni. Mama boleh tak kalau Julius nak datang? Tak ada masalah kan? Dia nak datang dalam sejam macam tu. Boleh juga, apa salahnya dalam masa 1 jam Mama dah settlekan barang Mama. Saya harap Mama keluar dari dapur lepas ni. Kalau tak, kita tak boleh nak masukkan benda tu. Mana Yulus ni? Dah agak dah, dia mesti lambat. Ah, Yulus, kenapa dengan awak ni? Yulian, apalah, bagilah saya masuk. Bukalah pintu ni. Yelah, yelah, awak tahu tak betapa terkejutnya saya. Jangan cakap awak terlupa buat benda tu. Awak kan datang sebab tu. Tak lupalah, tengoklah benda ni. Yes, awak bawa semua benda. Baguslah, kita boleh terus mula nanti. Jap, jap. Awak kena tunggu dulu. Saya kena tengok Mama kat mana dulu. Oh, dia ada kat dapur lah. Julius, cepatlah. Julius. Senyap sikit, Julius. Benda tu berat ke? Cepatlah sikit. Okey, kita nak sampai dah. Macam mana kita nak naik tangga ni? Tunggu, saya tolong awak. 1, 2, 3. Cepat. Aduh, berat juga. Jom masuk bilik saya. Lepas tu kita boleh pasang. Wow, hebatlah Yulius. Akhirnya kita dah berjaya. Macam mana awak dapat mesin kabus ni? Hari tu papa saya ada buat birthday party. Dia sewa mesin ni. Mesin ni ada dalam garaj kita orang. Bagusnya. Sekarang ada dalam bilik saya pula. Baguslah. Saya rasa baik kita terus pasang. Mana butang dia? Sekarang kita akan dapat kabus. Eh, Yulius, saya rasa mesin ni tak berfungsi lah. Yulius, saya rasa awak bawa benda rosak lah. Dah agak. Saya seronok semacam je tadi. Saya ingat boleh bagi bilik saya ni penuh dengan kabus. Mesin ni berfungsi lah. Awak kena tunggu sikit je. Dia ambil masa. Wow, apa ni? Dia mau menjadilah. Yelah, sekarang kabus tu dah keluar. Wah, banyaknya. Tak boleh nampak pun. Hebatnya. Wohoho. Hebatnya. Apa dah jadi kat atas tu? Apa Yulian buat tu? Julius, tak boleh nampak awak lah. Awak kat mana? Kat sini. Yulian, jom kita padamkan dia. Dah banyak sangat kabus lah. Tak nak, biar je lah. Cool lah. Tak nak lah, mesin ni kat luar sebenarnya. Yulian, mana awak ni? Kenapa banyak sangat asap ni? Korang main api ke? Tak lah, saya rasa asap ni datang dari luar lah. Mama, Mama kat mana? Saya boleh dengar Mama tapi tak boleh nampak Mama lah. Yulian, apa korang buat ni? Julius, datang dari mana ni? Korang main api ke? Taklah Mama, saya takkan main api. Saya takkan buat benda macam tu. Kita orang main dengan mesin kabus je dalam bilik saya ni. Mesin kabus? Yulian, kenapa dengan awak ni? Tapi Mama, kita orang tak main dengan api lah. Tapi kat sini banyak asap lah. Habis satu bilik. Kesian Emma pun terbatuk. Sekarang saya boleh nampak Mama. Apa dah jadi ni? Memang banyak asap lah dalam bilik tadi. Yulian, dah main-main. Sekarang kita turun bawah. Mama nak cakap dengan awak. Alah, Mama. Yelah, yelah. Saya turun bawah sekarang. Saya tak nak main, tak main dengan api pun. Saya tak faham kenapa saya nak kena marah. Ni mesin apa? Kabus tu datang dari sini ke? Boleh tak saya nak pasang? Emma, tak boleh. Jangan pegang. Tu tak bagus untuk awak lah. Sekarang dah banyak asap balik. Saya rasa saya dah terpasang dia lah. Yulian, apa awak buat tu memang tak bagus. Tak bertanggungjawab langsung. Tapi saya tak main api pun. Bau kat sini pelik lah. Tak bagus kalau kita sedut dia. Kita kena batuk nanti. Benda tu bukan untuk dekat dalam lah. Yelah, saya tahu. Fikirlah pasal adik awak. Yelah, sorry. Apa dah jadi ni? Mesin tu pasang lagi ke? Mana datang asap ni? Oh, tidak. Tak boleh jadi ni. Apa dia orang buat kat atas tu? Oh, tak boleh nampak langsung lah. Memang kabus tebal kat sini. Emma, apa awak buat tu? Keluar dari situ. Baik awak pergi kat luar ataupun turun bawah. Yulus, tolong tutup mesin ni. Maafkan saya, aunty. Saya tutup dia sekarang juga. Maafkan saya. Kita tak nak buat macam ni pun. Apa yang jadi ni memang huru-hara. Biasalah, Yulian.